Selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Jadi hari ini aku pengen bikin bakwan jagung. Dan bahan utamanya pasti harus ada jagung ya. Aku beli yang kayak gini aja yang udah simple banget. Jadi aku gak harus namanya nyepotin atu-atu. Ini sejagungnya. Lalu ini ada garam, ada gula di sini, ada garam gula. Lalu ada penyedap rasa dari Maggi. Lalu ada lada putih, ada bawang merah, bawang putih yang udah aku halusin nih guys. Oke, lalu juga ada telur, nanti aku pakai satu buah telur. Lalu juga ada tepung tepung terigu. Lalu sini aku pakai minyak gorengnya, minyak goreng kayak gini. Oke. Ini ada vitamin E-nya, guys. Raps oil. Nih kita pernah foto di tengah-tengah ladang bunga ini, guys, kalau kalian pernah tengok Instagram kita. Dan ini juga ada air putih. Oke, let's check it out. Pertama-tama kalian harus menghaluskan dulu si bawang merah dan bawang putihnya, pastinya ya. Lalu kita masukin aja. Ini aku buat ngalusin tuh kayak rujak bebek ya. Tempatnya ya, ulekannya, tumbukannya. Ini berat banget loh guys. Oke, bawang merah, bawang putih, dan setelah bawang merah, bawang putih dimasukin, lalu kita masukin juga tepungnya, tepung terigunya. Kalau kalian mau campurin tepung beras juga boleh, tepung terigu dan tepung beras, silahkan. Tapi aku pakai tepung terigu aja. Oke. Setelah itu aku pakai telur. Lalu aku pakai penyedap rasa, sedikit aja, lada putih, sedikit aja, oke, garam gula, ini untuk gulanya, setengah sendok teh aja. Karena dari jagungnya itu udah manis guys. Ini aku pakai jagung manis. Lalu pakai garam 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk dulu ini. Aku biasa juga suka nyampurin kunyit guys, supaya warnanya itu lebih kuning. Tapi kali ini gak usah. Ini bahan dasar aja yang aku pakai. Jadi gak diimprove sana sini. Oke, abis itu campurin air. Minyaknya udah kepanasin ya guys. Aku lagi sambil nunggu panas minyaknya. Tambahin lagi tepungnya. Aku kadang bingung ya kalau misalnya ditanya berapa banyak tepungnya. Ini kayak perkiraan aja guys. Kirakan sampai semuanya itu menyatu, tidak terlalu encer, tidak terlalu padat juga. Ini masih sedikit-sedikit keenceran, sedikit aja. Tambahin lagi tepungnya. Dan aku tambahin lagi sedikit bumbu ininya, apa namanya, penyedap rasanya. Aduk-aduk. Oke.
siap untuk digoreng. Kan sekuasa mender. Teret! Ini adalah bakwan jagung ala Lona dan Stefan. Kenapa aku bilang ala Lona dan Stefan? Karena tadi aku pas goreng, selesai goreng pertama kali, langsung ya melanjutkan suamiku karena aku tinggal mandi, guys. Terima kasih suamiku. Terima kasih sayang. Mantap, mantap. Kita coba yuk. Bisschen zu dick, oder? Kapa problem. Enak sayang. Oke. Lembut ya, soft. Enak. Mantap. Sambal. Pakai sambal.